Saya terkejut sebenarnya bila saya dapat tahu ada orang yang membeli channel saya. Assalamualaikum kak, saya sedang mencari akun YouTube untuk buat saya. Apakah ada niatan untuk dijual? Bro, saya orang Malaysia bro, what the hell? Bila saya baca tuh chat dan saya tahu dia ini orang Indonesia. Dan saya mula pertikai. Memang habuk sudah kak channel saya? Saya tahu, memang sedikit sudah view saya setiap kali saya upload video baru. Kamu tahu gak? Saya start lama sudah bikin video dalam ni channel, semenjak saya dari bangku sekolah lagi. Dan bukan senang untuk capai 1K subscriber. Ingat apa? Senang-senang jangan mau beli daripada hasil titik peluh saya buat from the start. Saya start daripada tahun 2011 sampailah sekarang. Dan saya pun tak tahulah kalau kawan saya yang lain pun kena approach benda yang sama. Tapi apa yang pasti, jawaban saya untuk soalan ini adalah tidak. Saya tidak mau jual channel saya. Jual saja bani channel, bukannya koaktif lagi kan? Iya, betul. Hanya aku punya cakap ini bro, senang aja kan kamu suruh saya jual. Suka hati saya loh pak, sebab saya still membuat video. Boring dengan alasan yang sama. Kau makin tua surat Odil. Kau mana ada lagi masa untuk buat video panjang-panjang macam sekarang nih. Kau tahu gak? Orang-orang sebaya kau semua sudah kawin. Sudah ada anak lagi. Kau masih sini gila buat video untuk budak-budak. Ya betul. Ah kau tuh pak, kau batu yang malas mau tolong saya buat video. Baik, bila masa pula saya malas, saya ikut kau saja. Ya betul. Memang itu aja kau tahu cakap. Ya, betul. Saya sedar, selama ini saya bagi harapan palsu sama saya punya subscriber. Saya pernah cakap yang saya akan selalu aktif, tapi nampaknya macam masih sama juga jalan cerita dia ini. Saya masih lambat upload, saya masih jarang aktif di YouTube. Bukan jadi YouTube, tapi mana-mana platform di social media. Even TikTok yang saya start aktif itu pun tiba-tiba saya panik slow down sudah. Back to YouTube. Tapi ini mungkin juga salah satu puncak di mana ya efek saya punya kekurangan views sama subscriber setiap kali saya post video baru di channel saya dalam YouTube. Ya, saya akun saya punya mistake dan... Apa yang saya mau cakap? Minta maaf kalau saya bagi kau harapan palsu. Sebab alasan sama ku beri ya aku sibuk. Mungkin sudah tawa rasa dan tak mahu kembali. Sampai ada yang datang di channel dia mahu beli. Aku tak nak jual ini hasil aku. Bagi saja harga masih ku tak mahu. Biar saja aku bikin video baru. Walau lambat upload ini untuk kamu. Aku yang bersalah bagi harapan palsu buat kamu berembuk. Sampai tak percaya jika sinar mentari datang menyinari kamu. Aku yang bersalah bagi harapan palsu buat kamu berembuk. Hingga buat kau tak percaya lagi. Masih buat untuk fun, tak perlu nak kejar view. Aku buat untuk kau tapi lama menunggu. I'm sorry, dia buang muka sudah merajuk. Cubit sikit di pipi, nah dah pandai pujuk. Macam tajuk lagu Zizan, dia memang cintaku. Rasa dekat di hati walau hanya dari jauh. Ya benar aku bersalah, kini ku akui. Tapi kini ku kembali, takkan hilang ku janji. Oke? Okay? Aku yang bersalah bagi harapan palsu buat kamu menunggu. Sampai tak percaya jika sinar mentari datang menyinari kamu. Aku yang bersalah bagi harapan palsu buat kamu menunggu. Hingga buat kau tak percaya lagi. Hingga buat kau tak percaya lagi. Hingga buat kau tak percaya lagi. So, sorry. Dan pada masa yang sama ini account bukan untuk dijual.